Halo, selamat siang Mas Masku. Balik lagi di Ultra Modifikasi Sentul Lokal. Kali ini kedatangan mobil BMW. Ini dari Jogja, bagus banget. Sekidong, ya kita lihat proses pemasangannya. Sorry. Ini lagi di proses bongkar depan belakang. Nah, untuk pemasangan ban velgnya tadi udah kita pasang semua. Mungkin tak sud ya untuk detail dekatnya ya. Ini tipenya HSR Indy Bond, original desainnya HSR ya. Ini emboss, bukan stiker. Nah, untuk bannya sendiri ini bannya pakai 225 40 18. Pakai punyanya Accelera. Nah, velgnya itu lebar 8 in dan offsetnya 40-an lah. Dipasang di mobil BMW 318i. Dengan kondisi keren banget, udah bagus banget ini setnya, udah dicat mulus. Lagi proses pemasangan. Oke, saksikan selanjutnya proses pelepasan mobil standarnya, rodanya ya, sama Mas Danang Panji Sasmito. Ini lagi, dia lagi kasihan banget guys, dia lagi sakit, dia lagi nggak berdaya. Silakan rekening di bawah. Kalau mau donasi rekening di bawah ya, nanti tak tulis di bawah di sini. Di bawah di sini tak tulis. Buat Mas Danang. Cita-citanya beli mobil. Nah, umur 20 belum kebeli. Ya, doakan aja semoga bisa kebeli. Amin. Ya, Nang ya. Amin. Kalau yang depan Mr. Sporing, perkenalkan namanya Mas Biji, asli Purworejo. Status single, umur 31. Mantap. Oke, check it down. Mantap. Kita cek nanti posisi selesainya. Ini guys, sudah terpasang sebelah kanan, dua biji tampilannya. Kalian komen di bawah ya. Pasti kalau komen bagus, semoga rezekinya tambah lancar. Ini posisi terpasang. Mantap. Nah, posisi keluar fendernya itu, karena dia velgnya rata, lebar 8, jadi bagian belakang tetap masuk fitmentnya, nggak keluar. Dan depannya pun rata body, bagus sih headnya. Jadi bisa dibolak-balik kalau velgnya rata, itu bisa dibolak-balik depan belakang, dioper-oper. Kalau velgnya belang, nah itu kekurangannya di situ, dia nggak bisa dibolak-balik. Oke, mantap. Lagi disemir sama Mas Wisnu. Yes, mantap.